tamatkan benda supaya tak berlarutan lebih panjang. Saya cakap dengan, saya cakap secara umum lah, minta maaf dekat mak bapak dulu. Bila dah baru. Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Kemelut di antara Dato' Aaron Aziz dan Samsul Yusof mengenai pengguguran nama daripada sebuah projek filem sempat membuat dunia hiburan Malaysia kecoh bulan lalu. Lebih terkilan lagi, faktor pelakon kelahiran Singapura itu dibuang oleh produksi malah dikaitkan dengan isu kesihatan serta bentuk tubuhnya. Semalam menerusi temubual bersama pihak media, Dato' Aaron Aziz berkata pihak yang sana langsung tidak menghubungi atau memberi sebarang pampasan, lantas menjadikan isu mereka berdua seakan senyap begitu saja. Akan tetapi suami kepada Diana Halik ini mengambil iktibar daripada khilafnya yang tidak menandatangani sebarang kontrak hitam putih mengenai projek berkenaan. Tambahnya lagi, saat dia menerima tawaran dari pujukan Samsul yang datang ke rumah atas dasar sesama kawan. Malang sekali siapa sangka usaha keras yang dicurahkan bagi menjayakan watak malah dipersiakan. Itulah silap dia, sebab kita dah anggap sebagai kawan kan. Dah anggap sebagai kawan, so tak perlu nak black and white. So macam inilah. Lesson learn abang. Lesson learn and more lesson to be learned. Seperti my Tyson kata, not everybody who fights. Bercerita tentang anaknya yang turut terkesan dengan kontroversi ini, Dato' Aaron berkata waktu itu dia masih belum tahu apa yang jadi sampailah si bongsu berkenaan naik ke bilik dan menangis setelah melihat berita yang tersebar di media sosial. Tak, saya jadi marah sebab anak saya naik. Saya tak tahu benda tu dah keluar. Tiba-tiba anak saya naik je nangis-nangis. Dad saya, woi, open je social media. Tu yang saya nak. Saya dah tengok anak saya nangis, so saya terpaksa lah. Sebab tu saya baru nampak kan, saya baru bangun tidur. So kepada berkenaan segelintir pelakon lain dalam produksi yang sama yang menyuarakan pendapat, Dato' Aaron Aziz berpesan adalah lebih baik mereka usah masuk campur dalam masalah ini. Cakap dengan dia tak payah masuk campur lah. Dalam produksi, baik pelakon, baik siapa-siapa, korang jangan bagi statement, jangan masuk campur. Kalau nak masuk campur, boleh jumpa saya dulu. Ditanyakan tentang langkah untuk bersemuka bagi meletakkan noktah atau kemelut dengan Samsul, dia cuma berkata minta maaf dengan mak bapak dulu. Macam mana tamatkan benda supaya tak berlarutan lebih panjang. Saya cakap secara umum lah, minta maaf dekat mak bapak dulu. Bila dah viral. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.